Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memasang hazard untuk Honda Beat biar ada hazardnya. Dan inilah barangnya. Ini ntar nanti udah PNP ya. Jadi cuma kita nggak usah motong kabel, balik jalurnya aja, soalnya kalau dia pakai hazard itu jalurnya harus dirubah dan harus ganti flashernya. Dan ini flashernya itu bisa disetting kedipannya ya, untuk kecepatannya atau untuk diperlambatkan. Kalau ini flashernya ini yang bisa disetting yang bagus itu ya yang lumayan lah, yang CR7 itu ya. Dan langsung saja kita pasang, kita congkel aja yang orinya itu ya, langsung dicongkel aja udah bisa. Soalnya dia cuma ada 2 klip, atau yang nyantol itu hanya 2. Kalau masih bingung dicopot aja dan dicongkel dari dalam. Nah, ini ntar yang dirubah. Jadi kita nggak usah motong kabel. Jadi kita copot pinnya aja dan dibalik. Yang dibalik itu yang tengah dipindah ke kiri. Gitu doang sih. Yang kiri dipindah ke tengah. Cuma dibalik doang. Jadi di sini nggak usah harus motong kabel, kan banyak tuh yang ngarahin tinggal potong aja kan kayak gitu. Tapi menurut saya sayang lah motor baru dipotong-potong. Jadi diputerin aja atau dibalik aja, yang tengah ke kiri, yang kiri ke tengah. Udah gitu doang. Emang pencopotannya itu lumayan agak sulit sih. Yang penting pakai yang lancip dan tipis lah, supaya untuk mendorongnya ntar lebih gampang. Nah, sudah selesai kita pasang kembali soket hazardnya. Pastikan ngeklik atau bunyi klik ya. Dan jangan dipasang dulu baut-bautnya. Kita ganti dulu flashernya dulu. Di sini sebenarnya nggak usah, kalau buat motor Beat yang terbaru lah 2009 ke sampai sekarang, itu sebenarnya nggak usah nyopot plat nomor ya, langsung aja dicopot yang bagian atasnya doang lalu ditarik. Soalnya dia cuma modelnya klip doang, bautnya itu cuma ada di atasnya 2. Ini saya terlanjur ngebongkar plat nomornya. Padahal sih nggak usah bongkar plat nomor, udah bisa. Kalau buat Beat yang baru ya, kalau Beat lama ya harus copot plat nomor. Dan ini kita cari aja flashernya, jadi nggak usah harus bongkar semuanya. Nih flashernya ya, yang orinya. Nah kita ganti pakai yang CR7 biar bisa kedip kencang. Soalnya kalau pakai yang ori kadang dia nggak mau jadi hazard, malah kadang error. Kan kalau yang pakai CR7 itu bisa diatur kedipnya. Dan kalau pakai yang LED juga harus pakai yang flasher yang ini nih ya, yang CR7. Jangan lupa itu yang buat nyantolin ke kabel kita pasang, dan covernya juga. Setelah udah selesai, kita pasang kembali seperti biasa dan cangkolkan ke dalam lagi ya. Dan saatnya kita tes. Ngetesnya itu kalau buat hazard ke kiri ke kanan itu langsung hazard aktif. Ini kalau masih desain ya, kalau hazard kayak gini nih, ke kiri lalu ke kanan tuh langsung nyala hazardnya. Jadi kalau nyala hazard itu harus ke kiri langsung ke kanan, full ke kanan. Kalau mau matiin hazard tinggal dipencet aja ke dalam. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.